Hello, good morning, students. How is everything? I'm sure that you are all okay, just like me. Okay, students, right now we will have reading text and sentence arrangement. Apa itu reading text and sentence arrangement? Okay, jadi sekarang akan saya jelaskan satu persatu. First, okay, reading text. Reading text artinya adalah kita membaca teks bacaan. Okay, nah tugasnya adalah, jadi ada dua tugas. Pertama adalah reading test. Okay, listen, dengarkan, and read, and record. Jadi dengarkan, baca, dan rekam. Nah, hasil rekamannya kirimkan ke grup. Oke, kita mulai saja ya. The title is My Auntie Wedding Ceremony. Oke. On Saturday, my auntie is going to get married. The wedding ceremony is going to begin on Saturday morning. There is going to be Palang Pintu attraction. Many people will be at the party. My auntie will have so much fun. My auntie is going to wear beautiful gown. Its color is red. She is also going to wear veil. She will look beautiful. She will be the happiest groom that day. Okay, student, sudah kalian dengarkan, dilatih, lalu direkam. Okay, kalian yakinkan bahwa kalian sudah menguasai word by word, kata demi kata, sambil mendengarkan apa yang sudah Mr. contohkan tadi. Oke, lalu hasil rekamannya kirimkan ke grup. Oke? Oke, if you already understand, let's go to the next task. Mari kita lanjutkan ke tugas yang kedua. And the second task is sentence arrangement. What is it? Sentence arrangement adalah menyusun kalimat dari kata-kata yang acak. I will give you two example. Saya akan berikan kepada kalian dua contoh. First, A. I going to, am, go to, tomorrow, pasar SMK. Oke, perhatikan pada kata acak berikut ini. Polanya kita cari tahu dulu. Ini kalimat membentuk pola simple future menggunakan going to. Oke, nah kita polanya sudah jelas, sudah tahu. Yang pertama adalah subject. Kita cari subjectnya. I. Oke, okay, I. Lalu ada penghubung kalau menggunakan going to. Karena di sini menggunakan going to, maka kita membutuhkan penghubung. Penghubung subject atau to be-nya. To be dari I adalah am. Berarti setelah I, am. Oke, okay. Setelah itu polanya adalah going to. Kita sudah dapat. I am going to go to, keterangan tempatnya atau adverb of place-nya, pasar SMK. Lalu diakhiri dengan adverb of time, keterangan waktu, tomorrow. Oke, kita sudah dapat menyusun menjadi kalimat yang tepat.
Maka dari itu, kalimat acak contoh A akan menjadi seperti ini. I am going to go to pasar SMK tomorrow. Okay? Next, sample. Contoh yang kedua. Will Palang Pintu Festival you after school? Question mark, visit. Okay. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, dalam kalimat ada tiga bentuk. Ada bentuk positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Nah, contoh yang kedua ini adalah kalimat interrogatif, kalimat tanya. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada question mark. Ada tanda tanya. Maka yang pertama adalah bukan subjek. Menggunakan will. Diletakkan di awal. Setelah will, baru subjek. You. Menjadi will you. Maka artinya akankah kamu? Oke. Visit. Mengunjungi. Kata kerja. Verb. One. Visit. Mengunjungi. Palang Pintu Festival. Festival Palang Pintu. Lalu diakhiri dengan adverb of time. Keterangan waktu. After school. Maka dari itu akan menjadi seperti ini. Will you visit Palang Pintu Festival after school? Akankah kamu mengunjungi Festival Palang Pintu setelah pulang sekolah? Oke. Okay. Maka polanya adalah jika kalimat berbentuk interrogatif, will, subject, verb, kata kerja, Palang Pintu Festival ini sebagai adverb of place, keterangan tempat, lalu diakhiri adverb of time, keterangan waktu. Oke? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, I will give you 5 jumble word atau you have 5 sentences to be arranged. Okay, here they are. Okay, 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, cari okay, mana setidak. Yang saya rasa ini bentuknya apa? Tugasnya jadi ada dua. Yang pertama adalah reading text yang kalian rekam. Lalu kirimkan rekamannya melalui grup. Lalu yang tugas kedua adalah sentence arrangement. Sentence arrangement ini kalian salin di buku tulis. Kalau sudah selesai, kalian foto, lalu kirimkan japri. Jangan di grup. Oke, kirimkannya melalui japri atau jaringan pribadi ya. Langsung, jangan di grup. Kalau yang di grup, yang rekamannya saja, boleh. Tapi kalau yang sentence arrangement, kalian kirimkan melalui japri ke Mr. Sahrial. Okay, student. I think it's enough for today. Thank you very much and see you next time. Bye-bye.